sih. Maaf ya, nggak sengaja buru-buru. Astagfirullahaladzim, Non. Kalau jalan itu kenapa sih nggak hati-hati, Non? Iya, maaf ya. Bibi nggak apa-apa kan? Mana sih Pak Karyo ya? Mana sih Pak Karyo? Buru-buru nih. Pak Karyonya udah berangkat, udah nganterin ibu. Nganterin mama? Ya. Udah deh, naik taksi aja. Dah. Hati-hati, Non. Aduh, anak sekarang gila sepanjang berbunuh. Hati-hati. Semua menjadi bahagia. Ya Tuhan, hilang kecantikanku pagi ini. Aduh, gak ada taksi lagi. Mana nih? Diman, nganterin gue ya. Please banget, gue mohon. Udah telat banget nih nonton pertunjukan kakak gue. Kakak lo? Boleh deh. Gue udah lama gak ngeliat kakak lo. Bener, serius. Inilah siswa terbaik dari Sanggar Bela Arina. Anak saya sendiri, Arina. Makasih, Ma. Narinya bagus banget ya. Kapan ya kita bisa nari sebagus itu? Aku juga gak tahu nih. Hanya diperlu olehmu, jiwaku melayang denganmu. Cowin aja. Tiara, kakak kamu gak cuma cantik, tapi hebat. Tapi sayang dia galak juga. Sekali. Jadi mama yakin gak lama lagi cita-cita kamu menjadi balerina kontemporer akan tercapai. Iya, Ma. Cuma tadi sebel sama pengganggu itu. Oh, gak apa-apa, sayang. Pokoknya kamu tetap perfect for me. Ma, mama pulang bareng aku, kan? Oh, I'm so sorry, sayang. Mama harus pergi ke Singapura. Soalnya besok itu ada meeting Asosiasi Internasional Ballet di sana. Only one day, sayang. Cuma sehari kok, ya? Hai, sayang. Tante. Tio, kamu mau jemput ya? Iya, Tante. Oh, oke. Yaudah, kamu sama Tio dulu ya. Oke, Ma. Take care ya. Love you too. Bye. Yo, bawa tas aku dong. Berat nih. Hati-hati dong lu. Mana sih kau jalan? Arina, maaf. Kalian tuh ngacauin aku terus. Kak, Diman gak maksud buat stop. Aku gak mau denger kamu lagi. Arina, maafin aku gak maksud buat ngacauin performa. Udah, yuk kita pergi. Nak, kamu tahu gak? Tadi itu ya, aku menang pertandingan basket. Oh, kanan. Terus ya, Naya, aku tuh tadi bikin skor paling banyak. Eh, kamu ada tisu nggak? Aku keringetan nih.
Tapi pertandingan tadi itu seru banget, Nak. Nah, lawan-lawan kita tinggi-tinggi banget. Jadi kita tuh susah untuk ngalahin mereka. Tapi untungnya, ya tim kita solid, Nak. Jadi kita bisa menang deh. Ah, bosen deh dengerin kamu ngomongin prestasi kamu terus. Nih ya, tadi aku tuh berhasil ngedapetin gerakan balet yang susah banget. Bahkan mama aku sendiri aja tuh untuk ngedapetin gerakan itu butuh 2 tahun. Dan tadi aku langsung bisa. Selalu aja kayak gini. Arina sibuk cerita soal dirinya. Emangnya dia pikir gue juga gak bosen apa? Aduh, muka aku jerawatan gak sih? Ini jerawatan deh. Aku kan balerina, mesti perfect, gak boleh jerawatan. Kayaknya aku mesti treatment deh, ya gak sih? Aduh, mana panas lagi nih. Muka aku bisa kebakar tahu. Terusin dong. Iya deh. Gak terasa, masih panas. Manjur, sembuh cepet. Boro-boro sembuh. Cukup. Kalian ini ngapain sih? Katanya mau minum lagi sakit. Kok malah berantem di sini? Gila. Masa Mbo lagi sakit malah didekek? Ya apa sih gue? Enggak gitu ceritanya, Non. Jadi tadi mau minum itu kita dipijit. Saya pijitin pakai jurus-jurus nenek saya. Itu pasti manjur langsung ke sarafnya, Non. Berlebihan. Ya udah. Gak usah berantem. Aduh, riang. Coba. Aduh, badan gue kenapa ya? Aduh, tambah dingin, riang. Oh iya, non, badannya panas. Aduh, panas banget. Biar Tiara antar ke dokter ya, Mo ya. Ya, Mo ya. Dokter? Mo. Aku gak mau disuntik. Mo. Aduh, udah gak apa-apa. Gak bakalan disuntik. Kalau kayak gini gak bakalan sembuh. Kalau gitu Tiara beliin obat aja ya. Mau. Ya udah. Boynam. Boynam. Tuh dipanggil sama Non Arina. Udah, Mbok pesan. Jangan. Udah, tenang ya. Biar masalah Kak Arina aku yang ngurus. Sekarang mendingan Bi Surti anterin Bu Inem ke kamar aja ya. Siap, Nan. Oke, yaudah aku kesana dulu ya. Duh, untung aku sakit. Jadi gak ketemu sama si Sentres. Bu Inem, bikinin aku sirup dong. Kesini dong, caranya biar romantis. Jangan lemes-lemes banget. Loh, iya toh ini. Gini caranya. Yo Jangan, Kak. Masih cuma gara-gara masalah kayak gini doang dipecat. Dia kan udah dari kita kecil di sini. Iya, abis. Nyusahin, gak bisa apa-ngapain. Pecat aja. Jangan, Kak. Aduh, Neng. Bo Inem itu jangan dipecat, toh. Ya? Ya, abis ya. Di rumah ini tuh gak ada yang bisa ngelainin aku. Sebel kan jadinya. Kalau soal ngelayanin, serahin Pak Karyo deh. Ntar Pak Karyo yang bikin. Pak Karyo yang layanin Neng Arina, ya? Ya udah, bikinin aku sirup dingin. Kalau soal sirup, pakarnya Pak Karyo, ya? Sekarang Pak Karyo bikin. Ya udah, Kakak tunggu sini ya. Sirup dingin segera datang. Woi.
obat masuk angin yang bagus apa ya? Kok lu beli obat di sini sih? Enggak ke dokter? Buat siapa emang? Buat Noinem, dia lagi masuk angin. Gue udah coba buat aja ke dokter, cuma dia gak mau. Katanya dia takut disuntik gitu. Boinem memang biasa masuk angin. Tapi kalau gue tuh biasanya bikin minyak lawang campur jahe buat obatnya. Hah? Jadi lo sering bikin obat buat Noinem? Iya, itu resep dari ibu gue soalnya. Oh. Gini aja deh, lu pulang dulu, ntar gue susul, gimana? Bener. Serius? Iya, serius. Yaudah deh, gue tunggu di rumah ya. Oke. Bye. Nah, ini nanti diolesinnya ke perut sama ke dada ya. Sini, aku adukin dulu ya. Lah, terus yang ngolesin ke Boinem, kamu juga? Ya bukan lah, masa saya, Pak. Kan ada Mbak Surti. Nanti diolesinnya sekali aja ya. Ntar saya bawain lagi minyaknya. Diman, lu baik banget sih. Makasih ya. Ntar minyaknya gue ganti pakai duit aja ya. Gak usah Tiara, apa-apaan sih, gue seneng kok. Lagian juga Mbak Surti sama Mbak Inem sering bawain gue makanan, ya gak Mbak? Ya iyalah Man, kamu kan pacar saya. Dasar gatel, kamu sudah berawan tua lu, masa demen sama anak muda? Udah, jangan ribut. Sekarang mending Mbak Surti bawain ke Mbak Inem deh. Langsung diolesin ya biar cepet sembuh tuh Mbak Inem. Pada ngapain semua ngumpul di sini? Kamu lagi. Dasar anak gak ada kerjaan. Kakak kok ngomel mulu sih? Diman kesini tuh mau bantuin Boinem biar cepet sembuh. Kamu tuh, Boinem mulai yang diurusin. Mbak Surti, beresin kamar aku tuh. Berantakan, aku gak bisa tidur. Maaf, Non. Tangan saya udah berminyak. Yaudah, stop. Sabar. Ntar Pak Karyo yang bantuin beresin kamar ya. Dan kamu, kamu juga harus bantuin Pak Karyo beresin kamar aku. Soalnya gara-gara kamu, Bisurti gak bisa kerja. Loh, kakak kok gitu sih kak? Diman kesini tuh buat bantuin Boinem, bukan buat beresin kamar kakak. Tiara, gak apa-apa kok, gue seneng beresin kamar kakak lo, ya. Maksudnya apa? Enggak, maksud aku senang beresin kamar kamu, bantuin Pak Karyo. Bentar ya. Wah, bagus-bagus banget nih barangnya. Banyak pialanya lagi. Waduh. Kamu itu bantuin beresin apa mau lihat foto? Ya sekalian dong, kapan lagi bisa masuk kamarnya Rina? Bukan yang beresin, malah ngeliatin barang-barang aku. Ya ini baru mau diberesin, galak banget. Awas ya, kalau barang-barang aku sampai hilang, aku laporin ke polisi. Ini foto mau diapain? Buang aja, udah gak perlu. Ini baju aku kejar! Mimpi apa ya gue semalam bisa sedekat ini sama Arina? Bisa sih, cewek secantik lu galak banget. Walah, lagi lihat foto ya Le? Foto sopo toh? Ibu bikin kaget aja, bukan siapa-siapa. Kalau bukan sopo-sopo, kok ngeliatnya sampai meremelek gitu? Yang pasti cewek cakep dong.
Foto pacarmu ya? Cari pacar itu jangan terlalu cantik. Banyak saingannya. Orang cantik itu banyak yang ngerebutin. Gitu. Iya, terus masa mesti pacaran sama cewek jelek? Enak aja. Mama awah. Ngeyel kamu dikasih tahu. Sorry. Tapi emang cakep. Kamu emang cakep. Kamu udah datang? Yo, kamu tuh banyak ngomong deh. Bukannya bawain buku-buku aku sama tas aku. Berat tahu. Eh, kakak. Kok kakak gitu sih? Kasian dong Kak Tio. Masih gitu doang mesti dibawain. Eh, Tiara. Kamu tuh masih kecil. Kamu gak tahu apa-apa. Dia kan pacar aku. Ya, dia harus ngelainin aku dong. Iya deh. Tahu yang udah pacaran. Yuk. Ada cinta di hati setiap manusia buat semua. Apalagi Tio, aku tuh benar-benar ngerasa kayak asisten pribadinya Arina. Aku disuruh inilah, itulah, disuruh bawain buku, bawain tas. Dia minta antar aku ke sana ke sini. Tapi dulu kan kamu senang kayak gitu. Ya itu kan dulu, tapi lama-kelamaan capek juga. Emang aku apaan? Tio, hidup itu pilihan. Kamu udah milih Arina buat jadi pacar kamu kan? Sekarang kamu gak nyaman sama dia. Kenapa masih kamu terusin juga? Kirain aku gak akan kayak gini. Aku masih sayang sama Arina. Asalkan dia gak mau perlakukan aku kayak jongos lagi. Nah, kalau gitu, kamu coba deh ngomong pelan-pelan sama dia. Supaya dia berubah. Kalau dia sayang sama kamu, pasti dia berubah kok. Percaya deh. Thanks ya buat nasihatnya. Yeah, kata-kata aku tadi ngambil dari majalah kali. Udah, aku mau bantuin nyokap dulu ya. Sayang. Fair, seandainya aja Arina seperti kamu, baik, sederhana, cantik pula, aku pasti bahagia banget punya pacar seperti itu. Tio, kamu ngapain di sini? Ngobrol sama anak ibu kantin? Bantuin aku bikin PR dong, cepetan. Emang aku gak boleh apa gaul sama siswi lain? Fairnya itu kan siswi sini juga. Tio, dia itu anak ibu kantin. Kamu emangnya nggak malu? Aku malu dong. Kalau teman-teman di sini ngomong, tuh lihat Arina pacarnya temenan sama anak ibu kantin. Cukup, Nan. Kamu pikir manusia berbeda karena dia seorang balerina atau anak penjaga kantin? Enggak kan? Kamu terlalu tinggi memandang diri kamu sendiri. Ya, ya, kamu tuh jangan. Kak, Kak Tio bener kak. Selama ini kakak salah ngelakuin Kak Tio kayak pesuruh. Kakak tuh suruh dia bawain tas, bawain buku kakak, semuanya nganterin kesini kesitu. Aku aja gak tega liatin kakak gituin Kak Tio tiap hari. Tiara, ini bukan urusan kamu. Kamu gak usah ikut campur. Anak-anak, sebentar lagi kelulusan kalian. Ibu minta kalian persiapkan satu acara saja untuk perpisahan nanti. Bu, bagaimana Arina? Bagaimana kalau performance balet? Nanti saya bisa nari balet ya. Balet sih? Balet kan udah tahun kemarin. Jadi lo juga yang narinya. Yah, basi. Loh, balet kan bagus. Di Eropa aja ya, balet itu jadi ukuran tingkat apresiasi seseorang untuk seni dan budaya. Emang gue pikirin Eropa? Lo aja yang ke Eropa. Pelaut aja sana. Tenang anak-anak. Ibu sependapat dengan Arina. Balet itu pertunjukan bagus dan indah. Lagi pula di sekolah lain belum tentu ada pertunjukan balet. Jadi besok kita menyumbangkan acara tarian balet. Siapa tahu ada media yang meliput. Bagaimana? Kalian kenapa? Lo penjilat banget sih Arina. Lo ngoceh mulu tentang seni budaya. Basi tau gak?
Iya, gue tahu lo pasti cuma mau dipuji mulu kan sama guru dan murid yang lain, tapi lo gak pernah mikirin yang lain. Lo tahu nggak? Gue udah setahun nyiapin band gue buat acara kelulusan. Dan gue juga udah nyiapin cheerleader gue dan semua itu gagal cuma gara-gara lo. Lo kira semua suka balet? Kok pada nyolot sih? Lagian, aku itu cuma ngusul ke bu guru. Jadi kalau dia milih aku, berarti performance aku yang terbaik. Dan kalian gak bagus. Narsis banget lo. Egois banget lo, Arina. Aku gak peduli. Lihat aja ya, aku bakal nunjukin aku yang terbaik di sekolah ini. Kesini, ngapain? Iya, kan gue udah janji mau ngasih minyak lawang campur jahe buat Poinem, biar cepet sembuh. Wah, baik banget. Makasih ya. Sama-sama. Poinem pasti cepet sembuh nih kalau kayak gini. Ngapain kamu kesini? Sering banget kamu ke rumah aku. Kak, Diman kesini aku yang nyuruh bawain minyak lawang buat Poinem. Tiara, dia tuh pasti kesini mau ngedeketin keluarga kita. Kamu tuh jangan mau ketipu. Dia tuh pasti mau morotin. Rina, aku gak punya niat sejelek itu kok. Aku kesini cuma buat bantuin Poinem. Ya Tuhan kak, gak baik berpikiran seperti itu. Diman ini orang baik kak. Tiara, kamu tuh bisa mikir gak sih? Gak mungkin dia kesini gak ada maksud apa-apa. Iya Arina, kamu benar. Aku punya maksud pengen deket sama kamu. Minyaknya kan udah dikasih, udah kan? Pergi. Diman. Kamu dari mana, Le? Kamu dari rumah Bu Bella ya? Iya, Bu. Le, kamu mesti ingat, mereka berbeda dengan kita. Kayak langit sama bumi. Kalau kamu berharap tinggi, nanti kalau kamu jatuh, kamu akan berasa sakit banget. Iya, Bu. Kamu anak baik, Le. Ibu tahu. Kamu bercita-cita tinggi. Tapi kamu harus tahu keadaan kita, Le. Ya? Ibu benar. Mungkin gue terlalu berharap Arina bisa nerima gue. Dan dia juga bukan perempuan seperti yang gue harapin. Oh iya, Le. Ibu meminta tolong sama kamu. Ini. Tolong berikan barang ini ke pamanmu ya. Kamu tahu kan tempat kerjanya? Iya, Bu. Sekarang ya. Ada cinta di hati setiap manusia buat semua menjadi bahagia. Jangan. Eh, Tio. Lo ngapain? Habis dari pasar, biasa beli dagangan buat kantin. Udah, barang bagus aja yuk. Enggak, gak usah. Gue udah biasa kok. Lagian, lo gak pergi sama pacar lo? Loh, itu bukan cowoknya Arina. Yaudah lah, yuk. Kok dia mau cewek lain sih? Waduh, ini mah bukan kayak teman-teman biasa nih. Wah, gak bisa, gak bisa. Gue gak terima kalau Arina dihianatin. Wah, setau. Per, lo ada acara gak malam ini? Gak ada sih, tugas gue cuma belanja. Terus yang masak nyokap deh. Lagian gue belum bisa masak kue. Lo mau gak jalan sama gue? Emangnya lo mau curhat lagi? Soal Arina lagi? Enggak, ya gue cuma pengen jalan aja sama lo. Gak ada yang ambil curhat. Nah, jadi gimana? Kok aneh sih? Emangnya lu gak pergi sama pacar lo? Lo gak ada masalah kan sama Arina? Males gue ngomongin dia. Jadi gimana?
Lu mau nggak? Siap. Lama banget sih dipanggil. Antar aku ke salon. Aku udah telat nih mau dinner. Siap, Mas Arkan. Eh, Tio. Halo. Iya, Tio. Nah, sorry ya. Aku nggak jadi dinner malam ini. Aku ada urusan yang lebih penting. Ya, kok gitu sih? Emangnya ada urusan apa yang lebih penting daripada aku? Nggak bisa dibatalin. Aku udah mau ke salon, tahu. Halo? Ya? Nyebelin! Udah deket waktunya malah dibatalin. Meh, jadi gak ke salon? Gak denger apa? Gak jadi. Ya, gak tahu, Neng. Makanya orang ngomong tuh didengar. Pergi! Ke salon, Neng. Pergi! Iya. Gara-gara dinner dibatalin. Aku jadi gak ngapa-ngapain di rumah. Shhh, Arina. Kamu tuh ngapain lagi sih kesini? Ngumpet-ngumpet lagi? Mau nyuri? Enggak, aku cuma mau bilang. Aku tadi ngeliat cowok yang suka nganterin kamu lagi berduaan sama cewek. Kamu mau ngamperin aku? Berani-berani ya nuduh cowok aku. Aku cuma mau ngasih tahu kok, Arina. Dasar anak warung, kerjaannya ngurusin orang mulu. Kamu pergi ya? Tapi Arina. Pergi. Aku ngomong serius, Arina. Arina. Pergi. Arina. Pergi ya. Jangan balik-balik lagi. Pergi. Arina, sayang. Tumben, anak mama kok rajin banget sih siram-siram tanaman sih? Enggak, Ma. Tadi habis nyiram kucing. Ini. Mama baru ingat, kita kan udah lama gak pernah dinner bareng. Gimana kalau nanti malam, kamu ajak Tiara, terus kita dinner. Oke, Ma. Tempatnya kamu pilih aja di mana. Gitu, ngapa toh, Le? Hah? Aku disiram sama Arina, Bu. Aduh, Le. Kamu itu ngapain nyamperin Arina? Ibu kan udah bilang, ngapain kamu berharap sama yang gak mungkin kalau kamu terus mendekati Arina? Yowis, kamu ganti baju kamu itu. Nanti kamu masuk angin lagi, ya? Iya, Bu. Diman janji akan melupakan perasaan Diman ke Arina. Mah, hari ini aku seneng banget deh. Soalnya kita bisa jalan-jalan bareng, ya kan Kak? Ya, Mama harus sering dong ngajak-ngajak kita jalan-jalan kayak gini. Jadi kita bisa sambil refreshing. Mama sih sibuk melulu. Ya, kalau Mama sih maunya tiap hari jalan-jalan kayak gini. Tapi kan tahu sendiri, Mama mesti ngurus sanggar, konser sum balet. Nanti kan semua juga buat kalian kok. Iya, Ma. Aku sih nggak apa-apa sebenarnya. Lagian, aku bangga banget punya Mama hebat. Sayang, itu kan cowok yang suka jemput kamu ya? Pacar kamu kan? Benar. Iya, Kak. Bukannya itu Kak Tio ya? Jadi bener yang dibilang sama si orang kampung itu. Tio sama cewek tukang kantin. Halo, sayang. Kamu diam aja. Gak apa-apa, Ma. Biarin aja. Paling dia cuma lagi ngobrol sama temennya. Udah kamu negor sana.
kita duduk sini nggak enak dong kalau kamu endorse sama saya. Ya udah, aku kesana dulu ya. Ngapain kamu di sini? Sama dia lagi? Ya, gue ada acara sama Vera. Kenapa tuh, Mah? Terus, kenapa kamu batalin dinner kita? Bukan karena dia, kan? Aku ngebatalin karena aku mau pergi sama Vera. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Pakai mesra-mesraan lagi di sini. Kamu gak ada apa-apa kan sama dia? Nah, dengerin. Aku tuh bosan disuruh ini itu sama kamu. Lebih baik kita putus, nak. Kamu ngomongnya gitu sih? Kita kan gak ada masalah apa-apa. Kita fine-fine aja. Lagian emangnya kamu udah ketemu pengganti aku? Ada. Vera. Dia? Enggak. Gak mungkin. Dia biasa aja. Anak penjaga kantin lagi. Jaga omongan kamu. Dia memang perempuan biasa. Tapi di mataku dia luar biasa. Dia istimewa. Dia satu-satunya cewek yang sayang sama aku. Dan dia satu-satunya cewek yang mau dengerin omongan aku. Gak kayak kamu. Egois. Eva. Tio. Tadi itu kenapa sih? Mereka berantem, putus ya? Ya ampun, Ma. Masa Mama gak ngerti sih? Kak, buka, Kak. Arina, buka dong pintunya. Mama mau bicara. Enggak, Ma. Aku lagi gak mau ngomong sama siapa-siapa. Ya ampun. Ma, kasihan ya Kak Arina. Dia pasti sedih banget. Tinggalin aku sendiri, Ma. Sayang, Mama kan butuh istirahat. Besok kan Mama ke Australia. Yang bujukin kamu aja ya. Mama capek. Selalu aja kayak gini. Awas kamu, Tio. Kamu bakal nyesel. Kamu bakal nyesel ninggalin aku. Hanya kamu, hanya dirimu. Enggak. Gak mungkin dia ninggalin aku. Dia bakal sadar. Besok pasti dia mau balikan lagi sama aku. Disertinya udah siap semua? Sudah, Bu. Tiara? Mama jadi mau ke Australia. Jadi dong, sayang. Emangnya Mama gak mau liatin Kak Arina dulu? Dia lagi sedih loh, Ma. Aduh, sayang. Nanti Mama ketinggalan pesawat nih. Ini udah jam berapa? Mama gak lama kok. Cuma beberapa hari. Titip kakak kamu ya, sayang. Bye. See you. Bi, ayo deh cepetan. Ya, ya, nanti ya. Saya terlambat lagi. Iya, Bu. Tiada lain yang ku... Neng. Aduh, Mbok mau minta tolong boleh gak, Neng? Neng aja ya yang bawa masuk buat Neng Arina nih. Mbok takut. Tahu dong kalau Neng Arina udah marah. Parno, Mbok. Yaudah, biar aku aja yang bawain ya. Kasih loh, Neng. Kak. Kak, Tiara bawain makanan nih, Kak. Aku gak mau makan. Ya ampun, Kak. Makan ya, sedikit aja, Kak. Ya? Iya, Neng. Ini Mbok sudah buatkan roti sama telur mata sapi. Kak, ya ampun Kak, aku gak mau jawab sih Kak. Diman, tunggu Diman, Diman. Kenapa lagi Tiara? Gue mau sekolah nih. Diman, pas banget dengerin gue. Gue mau
mau cerita nih tentang Karina. Dia tuh gak mau keluar kamar dari kemarin, gak mau makan. Pokoknya Karina gak mau ngapa-ngapain. Pasti gara-gara cowoknya selingkuh kan? Kok lo tau? Gue tau lah, kemarin gue ngeliat cowoknya di jalan sama cewek lain. Gue udah bilangin kakak lo, tapi kakak lo gak percaya. Malah nyiram gue. Kasian banget sih lo. Ya, kakak gue emang galak sih. Tapi sebenarnya dia baik kok. Cuman agak sedikit egois aja. Bukan agak ya, tapi banget. Ya mau gimana lagi? Tetep aja kakak gue. Iman, lu mau bantuin gue kan? Biar dia ceria lagi, ya? Gue mesti gimana lagi? Gue kemarin udah disiram, gak mau ah. Yalah, ayolah man. Ya bantuin gue. Lagian, gue tahu kok. Lo sering merhatiin kakak gue kan? Itu dulu, tapi sekarang udah enggak, kapok gue. Elah ya, bantuin gue ya sekali aja demi Karina nih. Ya, ya, ya. Bukan, lo kok diem aja sih? Bantuin gue ya. Ya udahlah, tapi kalau gue disiram lagi gue langsung mundur ya. Sip, pas dulu dong. Yaudah, kalau gitu kita masuk yuk. Yuk. Kesempatan yang bagus nih. Mumpung Kak Arina lagi di luar kamar, buruan kesana. Kalau gue disiram lagi gimana nih? Ah, lu kayak kucing aja ya takut disiram. Udah cepet buruan. Ada cinta di hati setiap manusia. Buat semua menjadi bahagia. Jangan takut. Kamu ngapain sih? Katanya kamu lagi sedih ya? Lagi ngedrop. Makanya aku kasihan aja. Terus kamu bisa apa? Mau menghibur? Pakai apa? Sulap. Ngeliat muka kamu jadi gerem. Kamu jangan sadis gitu dong. Ya terus mau gimana? Kalau mau menghibur orang itu, ajak jalan-jalan kek, belanja kek. Kamu mau ngajak kemana? Makan somai? Ya aku gak tahu, tapi yang aku tahu katanya kamu lagi diselingkuhin ya sama cowok kamu. Kamu tuh ya, kamu jangan ngurusin orang lain. Cowok aku tuh cuma lagi hilang. Dia gak mungkin mau ninggalin aku buat cowok lain. Tapi kemarin buktinya? Aku kan udah bilang, dia tuh cuma lagi stres. Aku bakal buktiin, sekarang aku bakal ke sekolah. Dan dia akan mohon-mohon untuk balikan lagi. Dan kamu, jangan deket-deket sama aku. Aku lagi pergi. Apa aku bilang? Kakak lu tuh gak bakal dengerin gua. Yang ada malah maki-maki. Udah, milik Mami aja. Yang penting sekarang dia udah mau ke sekolah. Lepas dong, aku mau. Hah? Alah, gak apa-apa. Biar seisi sekolah tuh tahu. Kalau kamu pacar aku sekarang. Iya. Kemarin kamu gak serius kan? Kamu bercanda kan kamu memutusin aku? Lu budek ya? Omongan gua kemarin tuh kurang jelas. Kita udah putus. Oke, aku terima kita udah putus. Tapi kamu gak serius kan kamu pacaran sama dia? Gua serius lah. Gua cinta sama Vera. Tio, kamu bercanda ya? Dia itu gak selevel sama kamu. Kamu tuh gak mungkin cinta sama dia. Lo gak percaya? Ini gue buktiin. Pengumuman. Mulai hari ini, gue udah gak pacaran lagi sama yang namanya Arina. Gue udah bosen sama dia. Dengan sifat dia egois, yang sombong. Dan sekarang, pacar gue adalah Vera. Tunggu diizinin buat belanja warung. Itu kan Arina. Arina!
dan jangan ganggu aku. Tapi lu gak apa-apa kan? Aku gak perlu bantuan kamu. Tapi kamu gak apa-apa. Aku gak nyangka. Pacar aku lebih milih cewek yang sama sekali gak keren. Gak kaya. Dan gak secantik aku. Salah aku apa sih? Karina, buka pintunya, Kak. Kakak belum makan, Kak, dari kemarin. Ayo, Kak, makan sedikit aja, Kak. Tiara suapin deh, Kak. Kak. Neng, piye to iki? Neng Arina itu sudah 3 hari loh ndak keluar. Enggak non, bohong. Kemarin keluar kok waktu saya kasih air putih. Iya sih, tapi kalau cuma minum, lama-lama Kak Arina bisa sakit. Gimana? Arina udah mau makan? Boro-boro mau makan, mah. Keluar kamar aja dia enggak. Kalau kayak gini terus, Kak Arina bisa sakit. Duh, gimana ya, sayang? Mama itu harus rapat untuk persiapan balet di Surabaya nanti. Jadi, Mama harus pergi, sayang. Mau gak mau. Ma, Mama tuh kenapa sih sibuk melulu sama urusan Mama sendiri? Mama gak lihat Karina tuh sekarang lagi sedih. Dia tuh butuh sosok seorang ibu. Kalau dia sakit gimana, Ma? Iya, Mama tahu. Tapi kan mau gak mau Mama harus pergi. Ini sekarang udah jam berapa nih? Titip kakak kamu ya. Bye, sayang. Love you. Kenapa sih semuanya tuh pada sibuk sama urusannya masing-masing? Kak, kakak mau kemana? Aku mau latihan balet. Tapi kak. Gak apa-apa. Yang penting Neng Arina udah keluar. Banter pisan. Nada dasar saya. Enggak banter. Nada dasar. Belajar dulu sama Anang Hermansa. Agnes Monica. Iman. Kakak lo udah sehat? Udah keluar kamar belum? Dia tuh enggak keluar kamar selama 3 hari. Gue takut dia kenapa-napa. Dia tuh enggak makan, cuma minum doang. Tapi tadi dia minta dianterin ke tempat les balet. Les balet? Iya. Ya ampun, gue takut banget Kak Arina kenapa-napa. Gue gak bisa tinggal diem aja ngeliatin Kak Arina kayak gini. Kita mesti gimana ya? Kita mesti cari cara buat bikin Kak Arina ceria dan optimis lagi. Lo bantuin gue ya, Man. Ya. Gue mau sih, tapi gue bingung. Kakak lo kan benci banget sama gue. Masalah itu ntar aja kita pikirin. Sekarang kita ke tempat latihan balet dulu ya. Gue tutup warung dulu ya. Gue tungguin ya. Ada cinta di hati setiap manusia, buat semua menjadi bahagia. Jangan takut untuk katakan cinta jika. Kenapa aku jadi lemes kayak gini ya? Cinta ungkapkanlah. Kasian banget tuh kakak lu. Kenapa sih dia ngotot latihan balet terus? Gue bisa tebak nih jalan pikiran kakak gue sekarang. Yang bisa ngehibur dia tuh cuma satu. Balet. Jadi, kita bisa nyembuhin dia dari kesedihannya lewat balet juga. Terus gimana caranya? Lu ikut gue. Sayang di setiap orang, buat semua. Jadi gitu ya, kalian ngerti kan? Pokoknya aku pengen Kak Arina kayak dulu lagi. Kalian juga gak tega kan liatin Kak Arina kayak sekarang? Iya sih, aku kasihan sama kakak kamu, apalagi kan dia bintang di sini. Pokoknya kita akan bantu. Tapi mesti gimana? Intinya ya, kita harus bikin Kak Arina ceria lagi kayak dulu. Dan kita harus hibur dia.
dan sarananya adalah temen aku ini. Kok gue sih? Gue ngapain lah deket-deket dia, bisa disiram lagi nanti. Udah, lo tenang aja. Lo gak mungkin disiram sama dia. Gue jamin, pokoknya lo nurut aja sama gue, oke? Okay? Sekarang kita dandanin dia jadi penari balet cowok ya. Hari ini kita kedatangan murid baru. Tapi cowok loh, jarang kan ada penari balet cowok. Sanggar kita beruntung, siapa tahu kita bisa bikin pagelaran padede, tarian balet berpasangan. Arina, kamu kan murid senior di sanggar kita. Kamu bisa kan bantu ibu untuk ajari Ferdi gerakan dasar? Arina, kenalkan ini Ferdi. Ferdi ini Arina. Oke, ibu tinggal dulu ya. Latihan lagi ya. Kita mulai stretching yang untuk balik dulu. Karena gerakan balik itu kan memutar dan juga menekuk otot. Jadi kalau stretchingnya nggak benar, itu bisa bahaya. Ya udah aku ngikutin aja. Iya. Jadi sekarang kita duduk dulu. Biar lebih fleksibel. Tangannya ke depan. Ya, terus terus sampai. Aduh. Gak apa-apa kan Fabian? Terus untuk ditaruh di sebelahnya. Tangan kamu, keduanya di swing ke kaki yang kiri. Aku bantu. Satu, dua, tiga. Iya, memang sakit seperti itu sih. Pelajarin. Kalau balik kita harus kayaknya lanjut seperti ini. Oh. Ini tegap. Yang tegap. Jempol lagi sakit. Iya. Yeah. Satu lagi yang kiri. Tapi nggak boleh ditekuk ya. Ini yang mesti lurus. Badan tegak. Ya, something like that. Oke, sekarang movement yang mundur. Oh, ini kan. Gampang sebenarnya itu basic step. Hanya diperlu olehmu. Kamu kenapa sih ngeliatin aku mulu? Pasti gara-gara tarian balet aku ya, bikin kamu mulus ya, ya kan? Aku jujur aja. Iya, tarian balet kamu tuh lucu banget, aku nggak tahan. Aku nggak tahan ngeliatnya. Mulu nih. Iya iya. Sorry, aku nggak maksud kayak gitu. Soalnya di sini nggak pernah ada cowok balet, dan kamu tuh cowok yang pertama aku ngeliat balet, dan lucu banget. Sadis banget kan? Aku kan baru belajar. Laper. Kamu suka hotdog ya? Doyan banget. Aku juga suka. Ini kebetulan ada dua, mau nggak? Mau. Tapi janji, nggak boleh ngetawain lagi ya. Awas. Iya. Tuh kan, tawa lagi. Ah nggak, aku makan dua-duanya aja. Iya, iya, enggak. Jadi. Fer, kamu jahat banget. Fer, jahat banget sih. Tapi ingat, kalau sampai ketawa lagi, aku anggap ini sebagai utang. Iya. Udah, ya. Nih. Aku tuh ya,
udah lama banget nggak makan hotdog. Kalau aku nggak bisa sehari nggak makan hotdog, harus. Tapi ngomong-ngomong, tarian barat itu susah ya. Aku bingung deh. Tadi tarian barat aku gimana? Parah banget ya? Enggak sih. Hah? Iya, Deng. Enggak, Deng. Aduh, menurut aku tuh ya, kamu itu harus less private deh. Soalnya biar cepet bisa. Boleh, tapi kamu yang ngelatih. Aku gak mau diketahuin pelatih lain. Boleh aja, tapi dikasih hotdog terus ya. Oke, deal. Deal. Kamu pulangnya kemana? Aduh, gawat nih. Kalau Arina tahu gue sebenarnya Diman, bisa kacau nih. Perut aku mulus. Kamu pulang duluan ya. Dadah. Dadah. Kabur sih. Aneh. Tiba-tiba cinta. Ya. Kakak, gimana tadi latihannya? Seru kan? Kakak gak lemes kan? Ya, sedikit lemes sih. Tapi tadi ada murid baru di sanggar. Cowok lagi. Terus kakaknya disuruh ngelatih dia. Orangnya lucu banget. Kakak gak tahan ngeliat ya. Ketawa terus. Rencana gue berhasil nih kayaknya. Yara? Mama? Gimana kakak kamu? Ma, sini deh Ma. Aku bisikin ada cerita seru. Kamu benar-benar pintar banget. Aku kan jenius. Kamu ngapain turun di sini? Bentar ya kak, aku mau fotokopi dulu. Ya udah. Gimana? Kakak lo udah mau makan di rumah? Udah, dia udah normal. Sekarang tuh ya, dia tuh suka senyum-senyum sendiri kalau ngomongin soal balet. Waduh, bagus dong. Rencana lo berhasil berarti. Iya, kayaknya. Dia juga sekarang udah mau sekolah lagi kan? Dia juga kayaknya tuh ya udah semangat banget ngelatih lo balet. Jadi lo ntar sore jangan lupa datang ya. Ah, lo enak aja nyuruh gue. Gue nih jatuh bangun, susah banget latihan balet, tau gak? Iya, gue udah lihat kok. Tapi lo juga seneng kan bisa deket-deket sama kakak gue, ya kan? Yaudah deh, kalau gitu gue masuk dulu ya. Dah. Arina? Aku mau minta maaf. Mungkin sifat aku kemarin pada saat ngusirin kamu tuh terlalu berlebihan. Sorry. Gak apa-apa. Aku harap gak ada lagi permusuhan ya di antara kita. Udahlah Tio, gak usah dipikirin. Lagian, aku udah gak mau ngungkit-ngungkit lagi. Aku heran, kenapa aku jadi semangat ngelatih Ferdi ya?
Awas kamu kalau ketawa. Ketawa terus nih. Iya, oke. Aku lapar nih. Makan yuk. Ya, aku nggak bawa kendaraan. Ya udah, nggak apa-apa. Aku ada mobil kok. Bareng aku aja. Tapi aku masih kenyang. Itu bunyi apa? Ketahuan kan, bohong. Udahlah, nggak usah malu. Yuk, bareng aku aja. Ayo. Udah, ayo. Yuk. Ayo cepetan. Hanya memandang wajahmu. Kita mau makan di mana nih? Tapi jangan yang mahal-mahal ya. Tenang, aku yang traktir. Loh. Mana ya? Ya, Fer. Aku ketinggalan. Kamu gak bisa traktir aku ya? Oh iya, sorry ya. Dompetnya gak ada. Ya udah gak apa-apa, biar aku yang traktir. Tapi aku yang pilih ya tempatnya. Iya, udah deh. Oke. Ketinggalan ya? Tiada lain yang ku enak. Makanya kamu jangan sering nongkrong di kafe melulu. Iya. Kayaknya aku mau pesen satu lagi deh. Mas, pesen baksonya satu lagi ya. Coba lu selamanya kayak gini, Arina. Gua bakal jadi cowok paling bahagia kalau jadi pacar lu. Kok senyum-senyum sih? Lu lagi kepedesan. Oh, iya. Sorry. Ternyata enak ya bakso jalanan. Enak banget. Aku jadi yang terbaik. Aduh, panas lagi. Keringetan ya? Sian. Minum aja dulu. Tiada lain yang ku mau. Kamu kayaknya udah biasa ya makan yang pedas-pedas. Iyalah, aku suka pedas. Kamu sampai keringetan kayak gini. Ya. Yakin rumah kamu di sini? Ini kan nggak ada apa-apa. Aduh, gimana nih kalau ketahuan? Rumah aku emang di balik pohon sana, nggak kelihatan sih. Loh, itu kan kali. Aduh, kamu nanya mulu ya ke petugas sensus. Perut aku udah mulus banget nih. Kamu pulang aja ya, dadah. Kok kayaknya Ferdi menghindar ya? Apa dia nggak mau aku tahu rumahnya di mana? Kenapa ya? Ferdi, kamu ngapain di sini? Dasar. Cantik kayak gini dibilang kuntilanak. Takkan habis cintaku sayang.
Gimana kak latihan baletnya? Ya, masih sama cowok baru itu, si Ferdi. Orangnya baik banget sih. Tadi kakak habis makan bakso sama dia. Oh ya? Dan enak banget. Orangnya bener-bener low profile. Nyenengin deh. Wah, 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 wah. Kayaknya kakak muji-muji dia mulu nih. Enggak. Kakak bener-bener senang aja bareng dia. Tapi ada yang aneh sih dari dia. Aneh kenapa? Perasaan kakak tuh, kakak kayak kenal sama dia. Mukanya familiar banget. Tapi kakak nggak tahu dia pernah ketemu di mana. Dan tadi kakak nganter dia pulang. Terus pas di jalan, dia minta diberhentiin di tempat yang sepi. Dan tiba-tiba dia kayak kabur aja kayak gitu. Mungkin dia kebelet pipis kali kak. Lagian nggak mungkin lah kakak pernah ketemu dia sebelumnya di mana gitu. Ya kan? Iya juga sih. Ya udah kalau gitu kakak istirahat aja dulu sana. Pasti kakak capek kan? Iya, kakak capek. Masuk ya. Itu Ferdi bukan sih? Bukan kak, bukan. Udah kakak nih pikirin Ferdi mulu. Pak Haryo, tolong berhenti dulu dong. Mending jangan deh kak, ntar kita keluar sekolah loh. Enggak, bentar aja. Loh, kok gak ada sih? Tuh kan kak, gak ada. Bener kan? Yaudah yuk, kita berangkat yuk, ntar telat lagi. I love you. Setiap manusia buat semua menjadi bahagia. Jangan takut untuk katakan cinta jika engkau cinta ungkapkanlah. I love you. Pesan ke kakak tuh kakak kenal sama dia. Kakak harus nyelidikin dia. Kak, aku mau ke toilet dulu ya. Kakak duluan aja ya. Halo. Halo. Niman, Niman. Gawat, Niman, gawat. Kayaknya si Karina tuh udah mulai curiga deh sama lo. Ntar kalau lo ketangkep, lo pakai kupluk aja ya. Biar nggak ketahuan, oke? Okay? Aduh, masa gue siang-siang pakai kupluk sih? Lo kayak maling gue. Udah, nggak apa-apa. Ya, lo pakai kupluk aja. Yaudah, yaudah. Iya, yeah. Oke, okay, bye. Susah banget sih deket sama cewek gue senengin ya. Pakai kubruk nutupin muka. Curigakan.
kalian lihat ada orang yang pakai kupluk masuk ke sini nggak? Nggak ada siapa-siapa kok, Kak. Dari tadi nggak ada siapa-siapa kok, Kak. Mungkin di sana mungkin, Kak. Kok kalian yakin banget? Aku mau lihat. Yaudah, sekarang kamu buat di dalam ya. Tiara, hai Kak, kamu ngapain di sini? Cuma main-main aja. Gak mungkin. Kakak tahu, pasti ada orang yang ngumpet di sini kan? Enggak ada orang. Minggir kamu. Aku tahu sih pasti ada orang di dalam. Siapapun kamu keluar ya. Ini sanggar mamaku. Aku bisa aja lapor polisi. Ibu minta maaf. Jangan. Gue minta maaf. Kamu? Jadi kamu pura-pura dan ngaku pakai nama Ferdi? Gue gak pura-pura. Nama gue Ferdiman. Bang! Kamu keluar sekarang. Keluar! Keluar! Diman! Diman! Cukup, Tiara. Gue udah nyerah. Sifat kakak lu gak bisa berubah sama gue. Tiara, kakak bener-bener kecewa ya sama kamu. Ternyata kamu yang udah kerja sama tukang warung ini. Kak, Diman memang cuma penjaga warung, Kak. Tapi kakak gak inget, dia tuh baik sama kakak. Siapa yang bisa bikin kakak terhibur lagi? Siapa yang bisa bikin kakak makan? Siapa? Diam kamu. Gue bilang juga apa? Semua ini gara-gara si Tio. Dia dari awal bikin masalah terus. Sama omelet mie kesukaan Non Arina. Jeruk neng, jeruk sehat. Makanmu yang kalian pikirin. Aku nggak mau makan tau. Tuh, Mbak, kok dia jadi monster lagi? Aduh, Bi, kayaknya kita mesti ganti menu. Gimana kalau sekali-sekali brokoli atau asparagus gitu loh? Asparagus. Itu enak banget kalau dimakannya ditambahin bawang putih terus sama cream cheese sosis. Wih, enak banget. Kepiting soka. Wih, enak. Ayo. Apalagi tambah jengkol jeng. Wih, enak banget. Gak masuk dong. Aku benci semuanya, aku benci. Nggak boleh kayak gini terus. Aku harus sehat untuk perform di sekolah.
tadi katanya stres. Adanya jangan-jangan iya. Hampir stres. Lanjut. Tio. Ya, mana Arina? Udah datang. Saya nggak tahu, Bu. Kamu kan pacarnya. Udah enggak sekarang, Bu. Udah putus. Permisi, Bu. Di mana ya Arina ya? Kok belum datang juga? Bu, Tiara, di mana kakak kamu? Justru itu, Bu. Karina juga nggak ada di rumah. Dia harus manggung nanti siang, Tiara. Udah, Ibu tenang aja ya. Kalau urusan balet, Karina pasti datang. Kamu yakin? Iya, Bu. Saya yakin. Percaya sama saya. Ya, Ibu tenang aja. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu ya. Ampun, gue janji gue gak bakal gangguin lu lagi, oke? Okay? Jangan nabrak gue ya. Diman, Diman, kita harus kesana balet sekarang. Ngapain? Balet lah, kita gak punya waktu lagi. Ayo cepet, ayo. Yuk. Tiara, gimana nih? Pertunjukan balet sebentar lagi akan dimulai. Iya, Bu. Ya ampun. Karina mana ya? Gak biasanya nih dia kayak gini, Bu. Biasanya tuh ya, balet tuh adalah segala-galanya. Gak pernah Karina kayak gini. Karina, mana sih? Dan dalam puncak acara, mari kita saksikan tarian dari Arina dan Ferdiman. Pertunjukan ini saya persembahkan untuk adik tersayang saya, Tiara. Kamu kemarin keren banget loh, Nak. Ah, enggak, biasa aja kok. Makasih ya. Ya, mudah-mudahan aja kalian enggak bosan ngeliatin aku nari balet terus. Enggak lah ya. Iya, enggak. Nak, aku senang lihat kamu udah berubah sekarang. Oh ya, kenalin. Ini pacar baru aku. Namanya Ferdiman. Oh. Diman. Yuk.